Dengan Kartika Baja, Kodim 0623 Cilegon yang berlokasi depan alun-alun kota Cilegon menyediakan menu-menu yang sangat murah, baik makanan dan minuman, dan menyediakan makanan ciri khas kota Cilegon. Angkringan ini buka setiap hari mulai pukul 6 sore sampai dengan selesai. Adapun di hari Sabtu dan Minggu, di lokasi angkringan ini diadakan live musik band seperti Alwi Solo Band, Insomnia Band, dan Sijis Band serta band-band lainnya. Walaupun angkringan Kartika Baja ini berlokasi di lingkungan Kodim 0623 Cilegon, antusias masyarakat untuk mencari tempat tongkrongan untuk makan di pusat kota Cilegon yang disertai live musik band sangat antusias. Pantauan Lugas TV di lokasi angkringan dan wawancara dengan Kodim 0623 Letkol Infantri Ari Widyo Presto Esos yang sedang berada di lokasi. Hari ini aja atau gimana? Insya Allah sih bulan selanjutnya kita bakal ada lomba karaoke. Apa malam Sabtu Minggu doang atau gimana? Iya itu pasti bisa aja. Pemirsa London, baik. Tadi habis nyanyi soalnya. Iya. Jadi gini Bang Ali, Bang Ali ini kan di sini dengan teman-teman kan? Iya. Berarti ini perdana ya? Perdana. Ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Cilegon, Serang atau Banten ya. Kalau mau berkunjung ke apa namanya? Di angkringan Kartika Baja. Angkringan Kartika Baja, Kodim Cilegon. Ya. Tadi saya sudah ngobrol dengan musisinya. Sekarang kita ngobrol sama yang punya angkringan. Ada apa saja? Mari kita tanya. Perkenalkan dulu. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Agus Wahyat. Kebetulan kan nama yang dipanggil nama suami ya. Berasal dari Kodim 0623 Cilegon. Jadi di sini nama angkringan kami adalah Angkringan Kartika Baja Kodim 0623 Cilegon. Motonya adalah bersama rakyat TNI kuat. Jadi untuk mempersatukan rakyat. Sekarang kita tanya-tanya menunya. Jadi menu apa aja yang ada di angkringan? Ya, di angkringan kami yang makanan ringannya ada aneka beraneka macam sate-satean, ada sosis, ada cumi, ada udang, ada juga ceker ayam, terus kepala ayam, ati ampela gitu. Itu yang makanan ringan, ada juga nasi bakar, nasi kucing. Kalau yang berat juga ada menu ada kami, juga. Menu andalan kami. Wes, apa itu? Bebek goreng jeleton. Bebek goreng jeleton. Bebek goreng jeleton. Wong Cilegon kudu nyobain. Ya. Ada lele goreng juga, ada belut jeleton juga. Belut jeleton ada. Iya. Belut pecel ayam jeleton. Pokoknya semuanya serba jeleton. Mantap. Silakan mencoba di angkringan. Belut Cilegon ada, lele Cilegon ada, bebek Cilegon ada. Serba Cilegon, Wong Cilegon, kudu tekening angkringan Kartika Baja. Kodim 0623 Cilegon, bersama rakyat TNI kuat. Betul. Closing. Oke, sahabat Lukas TV, sekarang tadi, maksudnya saya sudah bincang-bincang dengan yang punya angkringan. Sekarang saya mau ngopi dulu. Ya. Selamat malam, Pak. Malam. Woy, ya. Ya. Tadi gini, ya. Pak. Ya. Saya kan jalan-jalan ke Santum ya. Mau ke sini, waduh, akhirnya masuk alun-alun. Masuk ke alun-alun. Ternyata adanya di sebelah kanan. Kanan, oh salah. Salah. Begitu, ya. Sayanya kan dari sana. Katanya ya. Sebelah kanan, lah ya belok kanan. Ternyata ini kirinya gitu. Teman sayanya dari sana ngasih tahunya. Iya. Begitu nyampe sini kata saya, waduh ini banyak loreng-loreng ini siapa? Ini ada apa ini Pak sebetulnya Pak? Ya, jadi ada apa ya? Jadi gini,
Jadi kenapa sekarang sudah ada ini ya, tempat ya, tempat untuk bersosialisasi ya. Jadi saya membuat sesuatu yang bisa dibilang kreativitas ya, dari yang kita buat itu ya, dengan tujuan sebetulnya adalah untuk menarik masyarakat ya, sebetulnya masyarakat itu biar dia berkunjung ke Kodim, sebetulnya seperti itu. Karena ini kan di dalam kompleksnya Kodim ya, jadi masyarakat mungkin kalau ke Kodim itu masih kadang malu-malu gitu kan. Jadi supaya mereka lebih tertarik lagi untuk datang ke Kodim ya, ya kita buatlah inilah angkringan dengan konsep semi kafe. Ini kita buatnya semi kafe, jadi tidak murni angkringan, tapi dia ada perpaduan antara angkringan dengan semi kafe kita buat ya di Kodim kita ini, supaya rame lah Kodim kita ini, Kodim Cilegon. Jadi begitu Mirsa. Jadi gini Mirsa, sebetulnya begini Pak. Masyarakat bukan malu doang Pak, kalau lihat loreng ini, waduh, ada yang takut, takut ya kan? Ya, ya, ya. Kalau malu kayaknya enggak deh. Enggak ya. Soalnya, biasanya kalau malu diem-diem dompet orang hilang aja ya, kan. Ya. Jadi kebanyakan takut. Takut ya. Iya. Oh jadi ini perdana ini Pak? Jadi ini sebetulnya sudah 2 bulan, 3 bulan ya. Sudah 3 bulan kita buka ini ya, angkringan ini. Namun memang dalam prosesnya memang masih perlu banyak yang kita benahi ya, untuk bisa lebih menarik masyarakat ya, seperti yang dibilang tadi ya, kalau malu mungkin tidak ya, tapi lebih lebih kepada takut gitu kan, mungkin masuk ke kompleks militer gitu ya. Jadi makanya kita lebih terbuka dengan masyarakat ya, sehingga biar masyarakat itu juga menyatu dengan kita gitu ya. Jadi biar tahu, oh Kodim ada angkringan ya. Jadi ini untuk umum ya, bukan hanya untuk nanti kalau ngelihat memang ada yang pakai seragam di dalam ini ya, itu bukan nanti menakut-nakuti, bukan. Karena memang ya kebetulan mungkin ada anggota yang sedang mereka berkunjung ke angkringan ini. Jadi jangan ragu ya, ya jangan takut juga ya, datang aja, karena ini terbuka untuk masyarakat Cilegon pada khususnya ya. Angkringan ini ya di Kodim. Tuh. Baik, sahabat Lugas TV. Oh, ternyata Pak Komandan sudah detail ya kan. Jangan takut, wong ke sini jangan takut-takut, kecuali kalau ngayam. Baru jangan ke sini ya. Di sini mah buat tempat selain makan apa aja? Ya, di sini memang disediakan menu-menu angkringan ya, minuman seperti minuman kopi ada, kemudian minuman seperti jahe ada, kemudian minuman jus juga ada. Dan makanan-makanan seperti makanan angkringan juga ada, seperti nasi yang itu bungkusan kecil, nasi kucing gitu ya. Oh, iya, iya. Sate-satean dan kita dihibur juga, ada musiknya di sini, live musik ya, sehingga pengunjung pun lebih nyaman. Ya, ya, bagi pengunjung yang hobi nyanyi, ya, jangan di kamar mandi aja nyanyinya, di sini dong ya. Bahaya nih. Weh, nanti silakan buat sama komandan. Ya, ini berapa grup ini sudah Pak, yang nyanyi di sini nih? Untuk pengisinya, ya, memang bergantian ini ya, bergantian. Tidak hanya ada satu pengisi saja, tapi ada beberapa ya dari komunitas. Komunitas pemusik ya yang ada di Cilegon ini, yang mereka bergantian untuk menghibur di angkringan Kartika Baja ya, Kodim Cilegon, namanya angkringan Kartika Baja. Ya, tuh. Jadi buat rekan-rekan musisi juga, jika kebetulan gitu tuh malam Sabtu, malam apa aja adanya sini? Kalau apa kita bukanya setiap malam, setiap hari. Yang ada musik? Ada musiknya, kita jadwalkan di hari-hari misalkan Rebo, kemudian hari Sabtu. Oh ya, jadi buat teman-teman musisi yang ada di Cilegon, jika hari Rabu dan Sabtu lagi jalan-jalan, pengen main musik, mampir ke Kartika, apa tadi? Angkringan Kartika Baja. Angkringan Kartika Baja. Oh, apalin tuh Angkringan Kartika Baja. Apa harapannya Pak? Ya, jadi harapannya dengan kita membuat tempat kuliner angkringan ini adalah salah satu cara komunikasi sosial secara kreatif
yang kita buat ya di Kodim Cilegon ini. Harapannya masyarakat ya semakin dekat dengan kita ya dengan cara melalui seperti ini ya, dan kita pun juga bisa membuat semacam sebagai wadah ya, kita bisa berkomunikasi dengan baik itu elemen masyarakat, unsur-unsur kemasyarakatan yang ada di Cilegon ini ya, sehingga ya bisa kita bertukar pikiran di dalam tempat di angkringan ini ya. Jadi harapannya seperti itu, jadi kita akan lebih dekat ya, lebih semakin dekat dengan masyarakat melalui salah satunya cara melalui angkringan ini. Woi, luar biasa sahabat. Jadi kita sudah dengarkan secara gamblang, secara jelas kata Pak Komandan, kalau kita lapar datang ke angkringan. Kalau pengen nyanyi datang ke sini. Semua beres. Sekarang saya mau ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.